Malam hari menjadi waktu berwisata unik di Pantai Tambelan Bintan, Kepulauan Riau. Wisatanya lebih menarik dari sekedar menikmati keindahan pantai. Melihat proses penyu-penyu bertelur jadi salah satu wisata khas di kawasan pantai ini. Seekor penyu bisa bertelur hingga ratusan butir. Hindari hewan predator dan tangan jahil manusia, petugas konservasi lakukan pemantauan setiap musim penyu bertelur. Telur penyu diambil untuk ditetaskan di penangkaran. Kurangnya ya memang tahun ini mungkin kurang, tahun ini banyak lagi. Ya, keadaan cuaca juga. Kalau musim barat ini memang kurang deh. Selain Pantai Tambelan, beberapa pantai lain di Kepulauan Riau menjadi tempat bertelurnya penyu. Saat musim bertelur, puluhan penyu datang setiap hari ke pantai ini.